الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى disebutkan di dalam matan hadis Abdullah bin Umar yang la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan, tapi dilihat di Arba'in itu hadisnya Abdullah bin Umar ibn al-As. Empat atau lima saya ambilkan. Jelaskan ya, Bu. Lihat di atas. Makan. Ya, itu kadang pertama. Kalau ingin lihat kepada makhluk di atas ini. Atau tidak boleh untuknya dia berhukum
yang mencari kebutuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla dan selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha istifham fa'ahdud. Pertanyaan ini adalah ta'ajjub, bentuk keheranan. Wa makna dan pengertian. Hadis ya Muhammad ila haulai alladzina yasmu'un annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Heranlah wahai Muhammad kepada mereka yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelumnya. Tumma hum yuriduna ayyadakaru ila Allahu. Kemudian mereka ini, mereka berhukum kepada Allahu. Alaysa qad umiru ayyakuru bihi. Bukankah mereka telah diperintahkan agar mereka bisa dengannya? Wal jawab, bala. Jawabannya adalah benar. Artinya, benar mereka ini sangat mengherankan. Fakumir. Sungguh mereka telah diperintahkan. Ayat murni bahwa mereka ikat dengan walakin syaitan yuridu ayyudhillah walakin wahida. Namun syaitan menginginkan agar dia tetap mereka dengan kesempatan yang jauh. Wa anna taqarruma ila ghayrillahi azza wa jalla walal bani. Dan bahwasannya saling menghukum kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah kesesatan yang jauh. Wa jarimatul uzma wa qata'ul mali. Dan kriminalitas yang besar serta kesalahan yang kecil. Wa khasarul fahish dan kerugian yang sangat jelek. La yushbihu khatar. Tidaklah akan menyerupainya satu kerugian yang baik. Wa dhararun 'azim dan ketertipuan yang besar pula. Laisa mithluhu atau laisa mithluhu ghabam yang tidak ada sepertinya ketertipuan yang lain. Ayatu al-insan al-haqqa wa yadhhab ila al-batil. Bahwa seorang insan meninggalkan kebenaran lalu pergi menghadap kepada Allah. Inna majari Nabi sallallahu alaihi wa sallam wal haq. Sesungguhnya apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah benar. Alladhi tasma'innu ilaihi al-qulub. Yang menjadi senang kepadanya hati-hati manusia. Wa tarta'u ilaihi an-nufus dan menjadi lapang kepadanya jiwa-jiwa manusia. Haqqun laisa fihi batil. Suatu kebenaran yang tidak ada di dalamnya kebatilan. Fa yajibu 'ala al-muslimi an ya'uda ila al-haqq. Maka sudah kewajiban atas setiap muslim dia kembali kepada kebenaran. Wa ayyaka hamana ilaihi. Dan bahwa hendaklah dia berhukum kepadanya. Li anna dzalika mahdhu
ma'amallahu subhanahu ini di ayat ini kasih karena hukumnya yang demikian itu murni apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pada ayat-ayat yang cukup lain minhal qawlu subhanahu wa ta'ala yang antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian Al-Baqarah ayat yang ketiga wa anittiba'al haqq wa ridha mujibun liqul jannah wa najati minan nar dan bahwasanya mengikuti kebenaran itu serta ridha dengan kebenaran itu mengharuskan masuk ke dalam surga dan selamat daripada api neraka wal'abal wal'anidatu fi dunya wal'akhirah wal'abal wal'anidatu fi dunya wal'akhirah dan mengharuskan pula kepada kesudahan-kesudahan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat nanti wa innaka lata'idu dan sungguhnya engkau akan heran dikatirin minat duwali alladina muslimuna yakuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma'adhar yastawriyuna al-qawani allati ma'anzalallahu biha sultan perhatikan ucapan beliau dan sungguhnya engkau akan heran terhadap kebanyakan dari negeri-negeri yang mereka itu adalah muslimun mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah namun bersamaan dengan hal itu mereka mendatangkan undang-undang yang Allah tidak menurunkan padanya satu kekuasaan pun. Yakni yang dimaksud dengan kufar yaitu hujjah. Allah tidak menurunkan padanya satu hujjah pun. Karena mereka semata-mata mengambilnya dari akal-akal dan logika-logika mereka. Atau adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau ada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan tidak bersyukur kepada kita Allah maupun As-Sun. Wa yasukuna kita Allah wa kunna ta'uri sallallahu alaihi wa sallam. Mereka itu meninggalkan kita Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. La yukawul Qur'an fi buyutihin illa fil ma'atin tidaklah dibaca Al-Quran itu di rumah-rumah mereka kecuali pada perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan Al-Maqam yaitu peringatan-peringatan Subhanallah nah bahkan kebanyakan mereka tidak usahkan ingin membaca Al-Quran, mushaf pun tidak ada di dalam rumah. Mushaf Al-Quran tidak ada di dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumahnya adalah sesuatu yang mirip dengan Quran, yaitu Quran. Nah, mirip tapi tentunya jauh tidak sama. Satu adalah kalam Allah Nabi Al-Jari yang satunya adalah kalam Al-Qalb kalam Nas yang di dalamnya Al-Haq wal-Bab Soi Amma Sunnah ada pun Hak Sunnah Fala Ya Rabbi
tidak rela terhadapnya dan tidak pula mereka mau menerimanya. Wa inna ma yaqbaluna ma ja'a indi ahdallahi anhu wa jalli. Hanya saja mereka itu menerima apa yang datang dari sisi musuh-musuh Allah anhu wa jalli. Sawa'un kaanu mursyidin. Sama saja apakah mereka itu dari kalangan orang-orang ateis yang ingkar sama Allah. Atau dari Nasara atau dari Yahud. Wa ta'ala Allah 'azza wa jalla ma anzal al-Qur'ana illa liyuqra'a bil ma'ani. Seolah-olah Allah 'azza wa jalla tidak menurunkan Al-Qur'an itu melainkan hanya untuk dibaca dalam peringatan-peringatan. Marilah kita mulai acara kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ya, seolah-olah semangat itu saja benar. Lebih daripada itu tidak. Nah, banyak di antara mereka yang bahkan bisa kurung terhadap Al-Qur'an. Belayak Al-Qur'an. Tidak bisa baca Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka itu punya gelar profesor, doktor, tapi tidak bisa baca Al-Qur'an. Nah, bagian mereka yang lainnya bisa baca Quran, tapi ibarat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sama dari terima yakni wakal, seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku. Dia baca Quran, tapi dia tidak mengerti bahwa Al-Quran itu sekarang sedang menghempaskan kepalanya dari peringatan-peringatan yang di kehidupannya setiap hari dia telah memusnahkan Al-Qur'an. Nah, Allah memusnahkan. Inilah keadaan kebanyakan dari mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sehingga mereka disebabkan karena hal itu akhirnya lebih cenderung kepada undang-undang barat. Undang-undang yang tidak diturunkan oleh Allah, undang-undang yang datangnya dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla yang itu benci kepada mereka. Nah, Allah memusnahkan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Di antara kemudian orang yang tidak mengerti akan para paus, dia ketika membaca Al-Quran tidak bisa ketika untuk memahami apa peringatan Allah dalam ayat, kecuali pada ayat-ayat yang memang sudah biasa dia baca dan dia tahu artinya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mungkin butuh melihat kepada tafsirnya. Tapi banyak ayat-ayat yang secara wajar benar itu sudah peringatan kepada siapa saja yang membaca. Nah, sehingga orang yang tidak bisa bahasa Arab, sering sekali dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya memang sangat penting ya, kita mempersiapkan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Inna anzalna Qur'an Arabiyyah, yang dinyatakan oleh Allah bahwa kami telah menurunkannya dalam keadaan sebagai Qur'an yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab. Qul. Kemudian kata beliau, Innallahi musibatun huzna wa qatarun fariqah. Sesungguhnya yang demikian itu demi Allah adalah musibah yang besar
dan kerugian yang sangat buruk. Al-Muslimun ayyata'ata al-Muslimun ila ghairi ma atahum Allah. Ayyata'ata al-Muslimun ila ghairi ma atahum min indi Rabbihim. Bahwasanya orang-orang Muslim mereka berhukum kepada selain apa yang datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka. Allah berfirman, "Wajari Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Dan selain apa yang datang dengannya Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ajari huwa haqqun la batila fihi, yang merupakan kebenaran dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi," yang tidak didatangi oleh kebatilan tidak di hadapannya dan tidak pula di belakangnya. Haqqun la batil fihi, yang merupakan kebenaran tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa tauqidun la firqati, dan merupakan tauhid yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa fitrun la kadzibati, dan kebenaran, kejujuran yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Wa adlun la jawabi, dan keadilan yang tidak ada aniaya di dalamnya. Yaumun dengan makhluk, di mana wali-wali tadi menjamin bagi manusia akan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Wayakinu dimanamu, dan mampu memelihara darah-darah mereka. Wayakfalu kekukuhu, dan kita menjaga akan hak-hak mereka. Tatmanlahu bilgaizzata wa nafra, yang akan menjadi bagi mereka dengannya kemuliaan dan pertolongan. Wal-mulka wa-subhuda, kerajaan dan kepemimpinan. Kama Allah dan iman kerana kodlahu, sebagaimana wakil-wakil tadi. Kama uminat, sebagaimana telah dijamin yang demikian itu, perkara-perkara yang telah diteruskan. Liman kana qablahum, bagi orang-orang yang sebelum mereka. Wallahu ta'ala yaqulu ayatan, Allah ta'ala berfirman pula, alladziina makkannahum fil ardi aqamu sholata wa aatu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aaqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami kuasakan mereka di muka bumi, aqamu sholata wa aatu zakata, mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kepada yang munkar. Wa lillahi 'aaqibatul umur, dan dari Allah segala kesudahan setiap perkara itu. Al-Haq ayat yang pertama. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladziina min qablihim, wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadaa lahum, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'in, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, niscaya Allah akan menguasakan mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah menguasakan orang-orang yang sebelum mereka, dan niscaya pula Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridha untuk mereka. Dan saya pula Allah akan menjanjikan bagi mereka dari setelah
rasa patut mereka menjadi anak tungkawusa. Mereka beribadah kepada ini. Tidaklah mereka mencukupkan aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang berlaris. An-Nur, ayat yang ke-5. Nah, kalau kita misalnya menyiapkan kelapa apa, seperti ayat ini, dengan bujau berkira-kira, kita membacanya di dalam Al-Quran, kita langsung menandungi menandap. Mendapatkan penangkapan dari apa yang dijadikan oleh Allah. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, ya, tidak akan lewat. Terus. Ya. Maka, bagi yang ingin memperbaiki agamanya, agar, nah, ia tahan di sana, Al-Awdi, ia harus belajar bahasa Arab. Membukakan pokok Al-Quran. Nah. Jadi ini yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apabila mereka mengikuti Al-Quran sebagai kitab Allah dan demikian pula sunnah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Namun sangat disayangkan kesadaran untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah ini yang sangat rendah di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini di berbagai wilayah Islam. Dan banyak di antara mereka yang takut akan keislamannya sendiri sehingga dia tidak mau bersungguh-sungguh di dalam berislam. Ala kadarnya saja. Dia takut nanti dibilang ekstrem. Takut kalau dia mengamalkan agamanya nanti dibilang radikal. Takut kalau dia mengamalkan agamanya nanti dibilang teroris. Takut kalau dia mengamalkan agamanya dibilang aliran garis keras. Ini semua adalah ketakutan-ketakutan yang membuat kaum ini jauh dari agama. Yang sengaja dimunculkan istilah-istilah ini oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari kitab Allah dan sunnah. Istilah radikal, istilah ekstrem dalam bahasa Arabnya, atau korup, atau asyadud, dibilang garis keras, dibilang kesalahan, agar kaum muslimin itu fobi, antipati dengan keislamannya. Tidak bangga dengan keislamannya. Dia lebih bangga kalau dia bisa meniru orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dibanding kalau dia berhasil mengamalkan sebuah ajaran Islam. Allahu musta'an. Nah. Dan satu lagi yang sering diingatkan oleh para ulama, oleh para duat di Allah, yang kita dengarkan dari saat kita suatu permasalahan yang mengakibatkan umat Islam ini semakin mundur karena mereka dipaksa mau tidak mau untuk bergelut dengannya, yaitu melaksanakan program demokrasi. Pemikiran demokrasi ini benar-benar menentukan peran dunia Islam pada saat ini. Yang itu adalah bukti konkret jauhnya mereka dari kitab Allah dan sunnah. Bukan hanya sekedar jauh, tapi tidak maunya mereka mengamalkan kitab Allah dan sunnah. Demokrasi yang digembar-gemborkan sebagai produk yang berhasil membuat sejahtera negeri-negeri kufar. Padahal produk ini justru melahirkan sekian sengketa, sekian keonaran, sekian keributan, sekian permusuhan, pertikaian, pecah belah dan sebagainya. Penyanyian harta kaum muslimin, pelanggaran kehormatan, demikian pula sampai pada tingkat pertumpahan darah. Subhanallah,
Ini yang mereka sebut dengan pesta demokrasi, yang sungguhnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa najwa al-muslimin atau al-muslimin? Malakum kaifa taqumun, kata Allah dalam Al-Quran. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang pasrah kepada Allah seperti orang-orang yang jahat? Apakah kami akan menjadikan al-muslimin kaum muslimin? Apakah sama mereka itu? Malakum kaifa taqumun, bagaimana kalian menghukumi, kata Allah? Di dalam demokrasi semuanya sama, yang penting siapa yang memiliki suara terbanyak. Maka orang yang paling jahat di muka bumi ini akan menang dan dibenarkan, diangkat sebagai pemimpin mereka, walaupun dia min hak jalinna, min ajrolinna, min hak farinna. Karena yang Tuhankan di dalam prinsip demokrasi adalah al-kathra, suara mayoritas. Sehingga suara mayoritas ini adalah bentuk daripada standar benar. Oleh karena itu, jelas ini bertentangan dengan kitabullah wa sunnah. Di dalam Islam, kebenaran itu ditentukan oleh kitabullah wa sunnah. Tidak peduli apakah dia dihukum oleh suara mayoritas atau minoritas. Nah, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah cenderung memuji orang-orang yang mulia di Allah dengan jumlah yang minoritas. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun, wa qalilun ma tu'minun. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah yang muttafaqun alaih, la tazalu qa'ifatun min ummati, beliau menyebutkan qa'ifah min ummati yang mereka itu dhalimin al-haq. Nah, jumlah mereka tidak banyak, mereka hanya segelintir manusia. Nah, yang lebih aneh lagi bahwa pesta demokrasi ini didukung oleh kaum muslimin dengan segenap daya upaya mereka. Bahkan diupayakan pula negeri ini untuk diharumkannya golput. Apa alasannya? Alasannya karena kalau seorang tidak menggunakan hak pilih, ini jadi belajar. Sekilas itu. Kalau seorang tidak menggunakan hak pilihnya, berarti dia tidak bertanggung jawab kepada nasib bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini harus menentukan pemimpin yang menjadi masa depan mereka. Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak mau menjadi pemimpin, bagaimana nasib bangsa ini? Ya, subhanallah, seolah-olah pilihannya cuma itu. Tidak ada pilihan lain. Padahal Allah dan Rasulnya telah menyediakan pilihan yang jauh lebih terbaik. Dan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan demokrasi. Yang dinyatakan oleh Syekh sebagai haqqun la batilan. Pilihan yang hanya untuk akan kebenaran semata, tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa tauhidun la syirka fi, tauhid, tidak ada syirik di dalamnya. Shidqun la kadhiba fi, kebenaran, kejujuran yang tidak ada dusta di dalam. Adzul lajawrohi, keadilan yang tidak ada aniaya di dalamnya. Yasmahu linnasi matalihahum, wa yakin dima'ahum, wa yakubu hukukum. Wa tatmanu lahum bihil izzata wa nukra wa nukra wa sudat. Yang menjamin bagi manusia kemaslahatan mereka, menjaga darah mereka, memelihara hak mereka, menjamin bagi mereka kemuliaan dan pertolongan, kerajaan serta kepemimpinan. Kenapa mereka tidak mengambil pilihan mengamalkan kitab Allah, sunnah, di dalam perkara memimpin bangsa dan negara mereka ini? Kenapa harus demokrasi? Anta muslim wala anta laysa muslim, lasta muslim. Apakah kau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
jalan yang publik. Yuriduna ayyata'atam ila qawus wa qatuhimu ayyam urubih wa yuridu syaitanu ayyudzilla dhalalan bahida. Tepat sekali ayat ini jatuh pada orang-orang yang seperti ini, siapapun ini. Yang mau dia pimpinan partai, pimpinan organisasi, yayasan, atau pimpinan-pimpinan yang lainnya. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, sementara dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ayat ini kena pada dia. Apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi, wahai Rasul, pada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelummu. Mereka ingin berhukum kepada Tauhud, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada Tauhud itu. Nah, ini cara berpikir para pemimpin partai-partai Islam. Sepikir ini. Nah, bagaimana dengan orang yang mereka pimpin? Subhanallah. Nah, Allah musta'an. Sudah kemudian lupa keadaan kaum muslimin yang jauh dari keislamannya pada hari ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Umar bin Khattab hidup. Kira-kira yang berusul atau yang berfatwa haramnya bau ini apa di sini? Kalau yang seperti ini saja, tahu atau Umar. Ya, bagaimana kita ini? Dua orang yang bertiga, satunya tidak mau untuk diangkat urusannya kepada Nabi. Ya, lalu mereka datang kepada Umar, salah satunya menyebutkan bahwa salah satu dari mereka tidak mau diangkat urusannya kepada Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, "Apakah dari benar demikian?" Dia menjawab, "Na'am." Tahu. Selesai. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Umar bin Khattab, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya hidup pada hari ini, kira-kira apa yang mereka temui dari keislaman kaum muslimin yang bisa dibanggakan pada hari ini? Nah, makanya disebutkan dalam riwayat mana sebagian sahabat menyatakan aku tidak kenal dari keislaman kalian pada hari ini kecuali sholat. Allah musta'an. Itu masih mending pada hari ini banyak yang tidak sholat. Maksud apa? Islam yang mana yang bisa dikenal dari diri ini? Ya, penampilannya kecil. Kayak orang-orang yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tidak ada jenggot. Pakaian-pakaian serang aja. Bajunya baju orang. Gambarnya gambar orang dasar kalau ya pakai anting, pakai kalung. Ya. Subhanallah. Tapi ya itu aneh. Ditanya apa muslim? Anda muslim? Dia menjawab ya, saya muslim. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, wa annal wajib 'ala al-muslimin ay yakuna ta'abuhum ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa ila din al-islam al-ma'qud minhuma. Dan bahwasanya yang wajib atas kaum muslimin bahwa mereka berhukum kepada kitabillah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-fiqh al-islam. Maksudnya al-fiqh al-islam ini yaitu hukum-hukum yang diambil daripada kitabullah dan sunnah al-maqbul minhum yang diambil daripada keduanya diwajib wajib melalui para ulama yang terkemuka. Ini para ulama yang dipercaya keilmuannya, yang benar-benar ulama. Walaupun
dia tidak duduk di majelis ulama. Karena duduk di majelis ulama itu bukan status sebagai ulama. Namanya ulama adalah orang yang paham, mengerti tentang kitab Allah dan sunnah dengan segala disiplin ilmu yang terkait dengan keduanya. Wala yajuzul udzur an, dan tidak boleh menyimpang daripada di ayat surat ini akhwat dengan bentuk apapun juga. Fal yattaqillaha ulatu umuri muslimin, maka hendaklah bertakwa kepada Allah para penguasa urusan-urusan kaum muslimin. Wal yaudu ilaq, hendaklah mereka kembali kepada kebenaran ini. Alladzi huwa syar'ullah azza wa jalla, yang merupakan syariat Allah azza wa jalla. Al-maqsud min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam, yang diambil dari kitabillah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Nah, makanya jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnati wal jamaah yaitu menyadarkan kembali kaum muslimin akan pentingnya mempelajari dan mengamalkan kitabullah dengan at-tasfiyah salah dia. Nah, jalan ini lambat, pelan dan terusan sangat panjang, tetapi hasilnya pasti. Ya, hasilnya pasti. Sebab apabila mereka sabar di atas kita bila sunnah, maka janji Allah akan datang kepada mereka cepat maupun lambat. Hanya saja tinggal kita menanamkan keyakinan ini kepada kaum muslimin yang besar ataupun yang kecil, yang laki ataupun yang wanita, yang muda ataupun yang masih anak-anak. Kita tanamkan kepada mereka pentingnya berilmu tentang kita berbau sunnah dan mengamalkan keduanya. Syekh Abdul Rahman bin Yahya al-Mu'allim al-Yamani rahimahullah, dalam salah satu masyarakat dia menyebutkan bahwa kemunduran kaum muslimin ada tiga sebab yang membuatnya, tiga sebab yang menghantarkannya. Sebab yang pertama yaitu karena waqtul yaqin bismillah, lemahnya keyakinan terhadap Islam. Yaitu tadi, orang Islam tidak bangga dengan keislaman. Orang Islam tidak merasa mulia dengan keislaman. Sehingga mereka merasa terkucilkan kalau mereka mengamalkan Islam. Bahkan mereka yang mengamalkan Islam dimusuhi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang juga beragama Islam. Kan aneh sekali mengamalkan Islam tetapi dimusuhi di tengah-tengah kaum muslimin karena dia mengamalkan Islam. Ini ghurbah syadid, keterasingan yang sangat mencekam, lebih dahsyat dibanding keterasingan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengakui Islam. Keterasingan di tengah-tengah mereka itu hanya lumrah dan jelas warnanya, tetapi keterasingan jika dimusuhi di tengah-tengah orang-orang yang mengaku muslimin, ini sangat dahsyat. Ini komitmen. Waktu yakin di Islam, lemah keyakinan terhadap Islam. Yang kedua, kata beliau, karena iltibas malaysa minat Islam bima huwa minhu. Tiba-tiba malaysa minat Islam bima huwa minhu, tercampurnya apa yang bukan dari Islam dengan apa yang termasuk dari Islam. Tidak jelas, sama
Islam atau tidak. Sehingga banyak dari kalangan muslimin yang meyakini agamanya dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, bahkan Islam berlepas diri daripada. Ya seperti itu ya. Demokrasi yang mereka sambut dengan gegap gempita, dengan pesta pora. Ini yang menyambutnya kaum muslimin, padahal demokrasi itu bukan dari Islam, bahkan Islam berlepas diri daripada. Ini karena tercampurnya apa yang bukan dari Islam dengan apa yang dari Islam. Sehingga mereka tidak melihat lagi secara jelas kebenaran itu tampaknya tadi hadapan mereka. Coba saja, pada hari ini kalau ada orang yang mengingkari demokrasi, di tengah-tengah masyarakat ini sesuatu yang sangat ganjil dan aneh. Bahkan mereka mengingkarinya, bagaimana kok demokrasi dinyatakan kufur pada Allah dan Rasul. Bagaimana itu dinyatakan kekafiran semua saja. Tidak nyangkau di kepala. Nah, karena dia menganggap bahwa demokrasi ini demikian baik. Dan ini adalah perkara duniawi dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa dalam prinsip-prinsip demokrasi ini telah membatalkan Islam. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau yaitu adam al-amal lil Islam. Adam al-amal lil Islam. Tidak beramal dengan Islam. Tidak mau berjibaku untuk membumikan Islam atau masalah. Artinya mewujudkan Islam di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun dia beragama Islam, tapi pola hidupnya seperti orang-orang kafir yang tidak kenal Islam. Allah Al-Mustaan. Maka tiga sebab ini sangat berpengaruh kepada kemunduran komunikasi. Jadi, setelah kita mendengar misalnya pembantaian komunikasi ini di Teknya, di Kashmir, di mana yang baru-baru? Di Palestina, bahkan beberapa waktu yang lalu di negeri kita ini di Ambon, kan. Kita tidak terkejut lagi, tidak perlu terkejut lagi. Sebab hal-hal yang membuat diri hati ini sebenarnya sudah menjadi akibat kekeliruan kaum muslimin sendiri. Bagaimana mereka akan ditakuti, digani oleh musuh-musuh mereka, sementara mereka sendiri tidak ada yang membedakan antara dia dengan orang-orang kafir kecuali yang mengucapkan dari Rasulullah dan Muhammad Rasulullah. Di berbagai tempat yang kaum muslimin ini dibatai, coba saya bedakan antara mereka dengan orang-orang kafir. Apa yang membedakan? Mulai dari penampilan dan diriannya sampai ya urusan-urusan batin mereka. Kecuali hanya dia mengucapkan dari Rasulullah dan Muhammad Rasulullah, mempercayai Allah dan Rasulnya itu. Dan sebagian mereka kolak. Dan sebagian yang lain tidak kolak. Sebagiannya hampir banget. Wanitanya. Ya seperti itu. Ya, karena dia kenaan dia. Berpakaian dan kelan dia. Ya. Pakaiannya dan dipakainya. Pantapnya itu dipakai oleh para pelaku. Ini dipakai oleh orang muslim yang ya Allah, kaum wanita muslimat yang menyatakan sebagai wanita baik-baik. Apa pakaian pelaku yang memperlihatkan bentuknya, yang memperlihatkan kondisi badannya dan sebagainya itu pakaian pelaku umumnya. Tapi di kalangan mereka dianggap sebagai wanita yang sopan. Sopan itu seperti itu. Subhanallah. Nah, belum lagi yang ada yang pertama. Apa yang dibedakan mereka? Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang menunjukkan. Jadi kalau kita sebagai pelajar ahli sunnah ditanya apa peran kalian, apa apa ambil kalian di dalam memecahkan problem umat ini. Sekarang kaum muslimin dibantai di sini, dibantai di sana. Apa ambil kalian? Ya, gampang jawab. Alhamdulillah, kami dari dulu sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Sudah itu
kami dengan segala apa yang kami mampu terus berupaya bagaimana umat ini kembali kita bawa untuk mengamalkan agama Allah ini. Tidak ada solusi yang lain. Mereka seperti itu karena oleh orang-orang kami dikarenakan mereka sendiri tidak mau mengamalkan agama Allah. Itu yang membuat kerendahan dan kehinaan pada bukankah Nabi Muhammad SAW menyatakan bila ada bayat untuk menghina wa amal adna wa wakar wa radikum izbar kalla Allah wa alaikum dhullan la yang diberikan Muhammad hatta terjemu bila ini kalau kalian sudah riba dengan dua beli yang riba riba pula dengan kepernakan pertanian lalu kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, Allah wajarkan atas kalian kerendahan kehinaan yang Allah tidak akan pernah cabut sampai kalian kembali kepada agama. Apa solusinya? Harus jujur, ilasi, kembali kepada agama itu sendiri. Yeah. Nah, kemudian sedikit pula sebenarnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menyatakan, pada alaikumul umat bersama sada akil akal berilah rohaniha bahwa umat-umat ini akan menghubungi kalian sebagaimana para pemakan akan menghubungi tempat makanannya. Kemudian beliau ditanya oleh Sohar, ya Rasulullah, anikil dari sang yaum majlis, apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu? Beliau menjawab, bila walakin nakum. Bahkan beliau menyatakan, bala antum kecil, walakin nakum, putra-putra istri. Kata beliau, bahkan jumlah kalian banyak. Tapi kata beliau, walakin nakum buta, terbuta istri. Buta itu adalah barang-barang tampak yang dibawa oleh air, banjir. Ya. Itu disebut dengan buta. Ya, di sana ada bangkai anjing, bangkai kucing, ya. Rongsokan-rongsokan bekas rumah itu. Ya, macam-macam di dalamnya. Nah, seperti itu kali ya, katanya. Akan tetapi kalian adalah seperti sampah yang dibawa air banjir. Kemudian kata beliau, walayati anna Allah min quludi aduikum rabba. Walayati man Allah fi quludikum al-wahd. Dan saya Allah Jalla wa'ala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian rasa lemah. Kemudian mereka bertanya, walaulam, apa itu kelemahannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, putus dunia wa marabiyahu al-maun. Cinta dunia dan takut mati. Orang kalau sudah lupa sama agama, jarang ingat akan kematian, dia akan putus dunia wa marabiyahu al-maun. Nah, cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau mereka meninggalkan agama ini, pasti akan terjadi apa yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka. Mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Allah Al-Musta'an. Nah, maka pertolongan yang dilakukan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dengan menyebarkan dakwah kepada kita bila kepada sunnah ini jauh lebih baik dari bantuan-bantuan yang hanya bersifat fisik. Ya, bantuan kesehatan, bantuan dana, bantuan ini, bantuan itu. Itu sementara. Solusi sementara. Ya, atau mungkin perundingan-perundingan, perdamaian-perdamaian, pendekatan-pendekatan diplomasi, itu hanya sementara. Solusi yang paling tepat yang akan membawa kelanggengan serta kemuliaan kaum muslimin untuk masa-masa yang jauh ke depan adalah kembali kepada agama. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nah. Kemudian kata beliau, wa inna la amrata ilayhi hiya qala wa tarkuhu huwa al-khatar. Kembali kepada agama itu adalah aqala merupakan kebaikan. Wa tarkuhu huwa al-khatar dan meninggalkannya adalah kerusakan. Wa qala Allah wa alaihuna bihi Allah telah memberitakan tentang orang-orang munafik di antum bahwa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul ra'aita al
الَّذِينَ يَتُبُّونَ عَنْ كَبُّونَ. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya. Engkau melihat orang-orang munafik itu, mereka memalingkan dari engkau dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, يَعْرِضُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ الْآخِرِينَ عَنِ الْحَقِّ. Mereka berpaling, mereka membalik dalam keadaan lari daripada kebenaran itu. مُشْتَهِينَ لِلْبَاطِلِ, dalam keadaan sangat antusias kepada al-batil. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.